Tapi ini sayangnya Pulau Manusia Duyung di skip teman-teman. Kita langsung ke Dressrosa. Mau nggak mau ini ketemu Dofla. Kita mau nggak ketemu, mau ketemu si Dofla ini nih. Setelah 2 tahun latihan, Luffy dan yang lain berangkat lagi katanya. Mereka langsung berangkat ke Fishman Island, ke Pulau Manusia Ikan. Akhirnya di sana ketemu Jinbei kan, ketemu Deacon, ketemu Hoodie. Terus dari situ baru langsung ke Pang Hazard. Karena nemu sinyal SOS dia di Pang Hazard. Ternyata di sana ada Smoker. Sama ada Tashigi juga. Nah, di sinilah ketemu Cece kan, Esar Clone. Ya, Pang Hazard kena skip juga ini nih. Nah, di sini ketemu samurai. Namanya Kinemon, dia dari negeri Wano. Aku sini untuk nyelamatin anakku katanya. Lihat orang namanya Momonosuke enggak? Dia ngakuin anaknya dia padahal anaknya si Oden anjing. Luffy dan crew akhirnya nyari Momonosuke. Terus mereka ketemu sama, nah, mereka ketemu sama Lau di sini. Di sini Lau roomnya segede lapangan bola anjir. Mugiwara, bikin alliance sama aku katanya. Kita akan ngehajar Yonkou. Akhirnya Luffy mau kan bikin aliansi sama Toragai. Ayo ayo kata si Luffy. Lord Kinemon. Akhirnya mereka bikin aliansi kan berdua. Punk Hazard を支配する科学者シーザーの誘拐を提案。Mereka nangkap si ini si Caesar kan goblok banget, cuma lucu banget aja dia jadi babunya si Lau gara-gara jantungnya dipegang kan. Kinemon の息子Momonosuke mau akhirnya berangkat buat Tawano katanya. Dapat susunya Nami lagi bangsat banget. Doflamingo team up bareng sama Caesar bikin obat buah namanya Smile. Nah, Smile ini dikasih ke Kaido. Salah satu dari Yonkou. Dan lo pengen banget シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、と、ティバティバドフラミンゴリサインダリ七部会かんかて。俺だ。aku keluar dari 七部会。gue lupa lagi motifnya apa ya dia keluar dari 七部会ya。八時間後、北のことをグリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出せ。勝手に拾え。Namanya Kanjuro, Kanjuro pengkhianat. Dressrosa ni jolik suru ga Doflamingo no hentou subete wa makka na uso datta to hanmei. Doflamingo wa Shichibukai o yamete nanka ine. Sono shima kara Doflamingo keluar dari Shichibukai. Om, angkatan laut pada kesini semua ya. Tuh, Fujitora nyari dia langsung. Doflamingo ga yobi yoseta kaihei ni hoi sarete ita. Arata na kaigun taishou. Oh, ini bohongan keluarnya. Oh, jadi bohongan yang dia keluarnya. Hujirareta Mugiwara no Ichimi no ken. Iya iya iya, berita palsu itu. Karera ga Lousan Shichibukai de aru anta no buka ni natta no nara. Ini admiral baru naik nih Fujitora. Mugiwara ya tori ni jouge kanke wa nai. Keji dori toumei da. Mugiwara ga kerja sama aku, kita aliansi katanya. Dengar itu dia langsung nyerang kata si Fujitora, langsung nyerang manggil meteor anjir. Lu lihat, lu bayangin. Lo bilang ke Sanji harus langsung ke Zou kata ya. Anji, gua ketemu Jack nih ini mah. Nah, Luffy sama yang lain ada di pabrik di Dressrosa nih. Buat ngancurin pabriknya Smile apa kalau nggak salah. Oke, kita pakai Luffy aja tonton. Gue juga penasaran ini, pengen lihat akhir rajanya sih gue. Gue benci banget sama Kanjuro. Iya, kekuatannya Fujitora gila banget sih. Dia bisa narik meteor aja. Ini ada Rebecca nih sini ya. Tuh kan ada Rebecca kan. Rebecca. Oh, aku akan menang turnamen ini katanya. Ini siapanya ya? Bapaknya apa siapa kalau enggak salah?
何よ、親でもないくせに。Robin apa? Thank you bintangnya bos. Robin dicabulin boneka. Ate, yake ni naru na. Suka. Omochaga shabetta. Wah keren. Gue kira ngeliat ceweknya aja, taunya ngeliat ada boneka bisa bicara. Ini kena apa namanya? Kena buahnya anak buahnya Doflamingo ini. Bokapnya kan ini kan? Iya benar. Iya bokapnya ini kan. Nah di sini dia ketemu Sabo nih. Kasihan banget kakek hilang satu cok. Pak pabrik kata dia. Nakanaka kikidasene na. Chotto mate. Koko de son. Ai omaera. Ima nan to itte? Ga. Sora yashii yatsura me. Hitoreru. Nah, ini nih, di sini nih turnamennya dimulai nih. Ketemu Sabu. Lah, ada Kiremon juga anjir. Ada Zoro, ada Kiremon, ada Frankie. Gua disuruh nyari pabrik smile ini. Bentar ya. Kita cek roadmap dulu, teman-teman. Naikin ini dulu, divers dulu. Buat attack naikinnya di mana ya sekarang ya? Oh, sini anjir jalannya. Anjir mahal banget naikin attack ya. Makanya 27 denen musi loh. Bentar, gua cek dulu ya. Ini kan gear 2 kemarin diambil. Giant pistol nih paling nih kalau mau. Giant basoka, giant pistol. Giant Thor X. Haki mana ya? Giant Gavel. Oh, aduh ini anjing jauh banget. Jaraknya dari sini ke sini, berarti ke sini dulu. Ini ke sini. Ke sini. Ya salah jalur gua tolol. Ya salah jalur gua tolol. Harusnya ke sini baru ke sini nih. Conqueror Haki. Ah, anjing udah bisa padahal. Tai lah. Ya udah, gua cek dulu ada skill apa aja sih. Ada tuh Conqueror Haki tuh. Duh, pengen nyobain gua. Butuh uang lebih banyak. Bentar ya guys ya. Gomu-gomu UFO gua ganti Giant Pistol, Giant Jet Cell gua ganti Gomu-gomu Basoka. Jet Stamp Gatling gua ganti sama Storm aja kali ya. Giant Pistol udah. Oh, Giant Jet Cell lah ini. Jain Basoka gue gak punya ya. Ah tadi ada Conqueror Haki padahal. Ah dikit lagi padahal tadi coy. Salah ambil jalur gue. Gomu-gomu Hanabi. Oh beda ininya. Gerakannya juga beda sekarang. Penasaran sih gue itu yang Conqueror Haki gimana tuh? Ada orang coy. Tapi caranya jadi lama ya coba. Nih. Ya gue. Gear second-nya lupa gue masukin ya. Kereset lagi tadi ya. Oh iya gua gear second belum gua masukin ini. Gear 4 juga gua enggak tahu tuh tadi ada di mana tuh jaraknya. Yang Zoro ntar cobain. Oke, ntar gua cek ya. Tapi kita butuh skill pasifnya Nami sih. Untung tadi kita pakai Nami, guys. Okay. Lompat. Dar. Gat Usopp MVP. Di sini harusnya bisa pakai Usopp sih. Ini gua ketemu Dofla dulu nih bentar. Dari sini udah aman. Depan ada Pirate Commander. Jadi ini Hanabi makin sakit aja cok. Mati dong gila. Si Luffy makin kuat aja dah. Gimana tuh enforcementnya? Gua ambil submission dulu dah. Duit coy, duit butuh banget buat naikin skill. Sebelum kita ketemu Kaido nanti. Kagak ada gear 2 Luffy di New World, emang iya? Dia nggak bisa pakai gear 2 di sini.
langsung ke 3-4 ya. Apa karena speednya udah cepat apa gimana? Apakah kartu minus ini udah rata? Makai si Luffy imba banget anjir ini. Belum pakai haki loh gue ini. Udah 1000 musuh gue bantai ini. Udah kayak pakai si Roige tadi. Tadi si Roige juga masih ada skill yang ketutupan sih. Oke dari sini kita ke bawah. Commander sama Pirate Commander ya. Gomu-gomu no Hanabi. Udahlah ngebuff ya. Nih gua ngebuff nih. Masuk ke sini. Putar langsung. Oh, anjir langsung mati loh. Itu 3 commander mati langsung pakai Luffy. Gila. Terlalu imba anjir ini si Luffy. Sebenarnya debutnya itu di ini sih di apa namanya di pulau manusia ikan si Luffy itu yang habis after time skip. Gua udah 1500 loh bunuh bisa 4000 ini mah. Oh iya benar bisa gear 2 tapi nggak pakai kuda-kuda benar-benar. Ya kalau itu benar tuh. Tuh udah keluar tuh komandernya tuh. Ada submission lagi ya? Gila anjir kenceng banget. Yuk. Oh ini pemimpinnya nih. Mati dong langsung. Gak ngecilin lagi sekarang ya kalau udah pake gear 3. Oke misi Kinemon. Kiri ada submission gue ambil dulu. Ini gue capture semua nih areanya nih. Enak banget pake Luffy. Ntar langsung bounce man pas lawan Doflamingo. Oh iya. Pas lawan Crackers ya baru dia ngeluarin yang Tankman. Ya kan? Pas lawan Crackers baru dia ngeluarin Tankman tuh. Disuruh ngumpulin informasi. Nih liat ya. Lu liat ya nih buff sekali. Lompat. Hanabi. 2000 KO langsung liat. Liat kelar langsung musuhnya mau ngapain coba. Gua Hanabi abis. Ngebuff ambil Hanabi langsung sakit banget anjir sumpah. Gila. Kentoshi tachi niyoru koroshiai da. Kono kuni dewa konna zankoku na shou. Kijou sahan. Mas musuh Elepento Gunto. Sip, mati ya. Nice. Dar. Mati. Cire, terlalu imba aja nih si Luffy nih. Tapi gak tau lah ya. Nanti pas ketemu Kaido gimana nih. Kayaknya dari 3 komandan Marius Big Mom cuma kata Kuri doang yang muncul nanti. Seharusnya sih dipanjangin ya arc-nya World Cake Island tuh. Nah ini nih ketemu Sabo nih. Ketemu Sabo di sini nih. Kan si Luffy langsung tahu yang menang turnamen bakal dapat merah-merah nomi katanya. Kita harus berangkat Colosseum katanya. Iya Nabi sakit banget soalnya di buff sih. Oke kita ambil informasi dulu teman-teman di sini. Pengen gua capture sini sebenarnya daerah sini. Lihat ya buff lagi. Gua tinggal lompat langsung gua bunuh Nabi. Anjir perih banget. Lihat musuh aja shield langsung pecah. Sini udah rata semua nih. Gua panggil keluar kali ya rajanya ya. Lidernya gua panggil keluar kali. Biar gua capture aja dari sini nih. Udah gua kalahin tadi. Gila. Oh ini Red Hawk ya. Oh iya Red Hawk anjir bener. Anjir. Disuruh ke Colosseum nih.
Wah gila. Gua tanya kalau simnya. Tadi nih Red Hawk nih, ini Red Hawk nih. Jatuh pistol nih itu mah. Belum ngambil gua Red Hawk berarti. Nanti kita coba cek ya ada apa aja skillnya. Anjing ini ada Pika co, idola kita semua. Harus pakai Zoro nih kalau ada Pika mah. Harus pakai Zoro nih ada Pika mah. Kocak aja kalau ada pakai Zoro. Anjir, seru banget nih kalau pakai Zoro. Panutan kita semua guys, Pika guys. Anjing, anjing, anjing. Giant. Pika si suara Teletubbies anjing ini. Wah, goblok goblok goblok. Anjing, nyangkut tunggu di atas pohon, di atas gedung, gila. Ngamuk dia anjir. Cok. Apa-apa nih ngebug. Dan Lucy ngakak dengar suara Pika. Anjir. Pika sih suara Teletubbies ini. Mati nih, mati mati Pika. Pika! Mati kamu. Anjir, harusnya pakai Zoro ini biar seru. Tahu ada Pika mah. Ayo kita otak ke pabrik sekarang kata si Toy Soldier-nya. Keren banget 3 million CK-nya Zoro di sini. Iya, parah. Cool banget. Aku pengen itu katanya. Aku pengen buah merah-merah. Aku enggak bisa siapapun makan itu katanya. Emang itu artinya apa buat kamu katanya? Memento, memento tuh peninggalan orang mati katanya. Kalau kamu emang pengen kasih sisanya ke kita. Kamu berangkat aja ke turnamen katanya. Oke kata Luffy. Disuruh nyamar ya. Jangan jadi Luffy katanya. Jadi Lucy anjir. Nama kamu siapa katanya? Sama aku Lucy. Goblok. Goblok sumpah nih Luffy. Cik, tapi imba banget sih dia. Sumpah ini after time skipnya gila banget. Boku no Pika. Level 5 nih Zoro nih. Jir, dapat duitnya banyak banget dah, gila. Nah, jadi Lucy di sini nih. Ternyata tumben kagak ngaco. Bukan Banda yang megang soalnya. Bukan Banda yang megang soalnya, guys. Frenzied Whirlpool the Corrida Colosseum. Nah, ini tanding di sini nih. Oh, cuma bisa pakai Luffy doang. Yuk. Ini kita kayak ngelawan ini deh, ngelawan Burgess gitu-gitu deh. By one by one ini. Di misi terakhir ada Sabo ya. Di sini ada Sabo nih. Oh, ini ntar ketemu Sabo kok bentar lagi. Map 2-nya Luffy udah kebuka belum? Hai Lucy katanya. Lihat bajuku. Cavendish. Miro. Cavendish anjir. Oh, itu bajak laut Prince katanya. Nih orang nih ada setengah iblisnya dia. Aduh gue lupa teori matanya dia sama matanya siapa guys. Disamain dia tuh. Ada teorinya tuh. Dia kan dua kepribadian ini kan. Oh, mata iblis dia sama matanya Mihawk itu sama. Bang cek map 2 nya Luffy. Oke. Nama aku Cavendish. Iya ya, mata dia sama matanya Mihawk itu sama teman-teman. Mata dia pasti di iblis tapi ya. Ya Hakuba nama iblisnya bener. Kalau lawan Luffy pakai Lau. Enggak, gua War Seeker kurang bagus, enggak suka gua. Nah ini ntar ini semua yang ada di sini langsung jadi aliansinya Luffy teman-teman. Ini Kiros nih. Nah, itu tadi tuh yang boneka tadi tuh Kiros namanya. Oh, kamu tertarik dengan dia katanya. Ada si siapa namanya? Rebecca. Aku Rebecca katanya. Salah satu petarung nanti. Padahal ini bapaknya dia anjir. Dan dia dikutuk. Sok terkenal amat si Cavendish. Oh iya, ada Bartolomeo juga di sini, fans beratnya Luffy. Gue kira orang yang pengen ngebunuh Luffy kan. Aku juga suka kata Rebecca. Si.
Kalau kamu seorang fighter, kamu bakal ada di ring juga dong. Iya katanya. Aku akan menang dan dapat buah merah-merah dan gak akan ngalahin Doflamingo katanya. Hah? Mingo katanya Luffy. Kira sudah mati Pi, yang mainan tadi cuma menjaga. Hah? Si Kira sebenarnya masih hidup ya? Aja ada si Bellamy cok. Sama sekarang, iya Rebecca panggil Luffy Lucy. Oh, kamu si Hyena yang pernah aku tonjok dulu. Ini Bellamy katanya. Dia juga antek-anteknya Dofla sih. その後、ベラミー自身もドフラミンゴに莫大な黄金を持ち帰ることです。Oh. Oh ya, Bellamy, katanya, kamu ngapain di sini? Kata dia. Iya, mainan tadi itu Kiros bener. Aku nggak tertarik sama buah merah-merah. Aku cuma pengen menang aja, katanya. Dan aku pengen jadi eksekutif keluarga Dofla, katanya. Doflamingo selalu jadi pahlawan untukku, bahkan ketika aku kecil. Oh jadi dia Luffy katanya. Kalau itu kalau beneran Luffy siap-siap mati kata Kak Vendis. Semangat bang, thank you. Oke ini kita duel. Anjing ada Bartolomeo juga. Oke, disuruh masuk turnamen area. Dan harus cepat gue ngebunuh ya. Oke sekarang kita lihat dulu teman-teman roadmapnya. Ah iya map 2 nya udah kebuka. Oh iya map 2 nya udah kebuka teman-teman. Tapi status doang ya map 2 nya ya. Oh iya isinya status doang ini. Bayangnya status ini ya. Gua ambil skill dulu ya bentar. Jalanan tuh kesini kan. Conqueror Haki tuh berarti dari sini. Naikin dulu sekali. Ini sekali baru kesini. Nah dapet nih Jetstamp Gatling boleh deh. Ini apa nih? Giant Jet Cell. Ini apa nih? UFO. Nggak ini udah cukup deh. Dua ini sama yang tadi juga bagus kok. Misalnya baru gue naikin status ini apa nih? Giant Gavel itu yang nge-sweep gitu ya? Attack. Attacknya gue naikin dulu deh. Gomu-gomu Strom. Abis ya ini ya? Oh iya uang gue abis. Ah apa-apalah. Yang penting gue udah dapet Conqueror Haki nih. Haki Raja gue udah dapet teman-teman. Berarti ini kita ganti. Giant Pistol jadi ganti. Basoka gue ganti deh. Pakai Haki Raja. Iya, udah nggak ada gear, udah nggak ada gear second. Yang Giant Jet Cell gue ganti sama apa tadi nama skillnya satu lagi tuh Jet Sam Gatling. Biar lebih sakit. Tapi lebih sakitan itu sih tadi bintang lebih gede. Ini bintangnya 2. Kalau nggak ini kita ganti sama ah ini aja Giant Jet Cell yang gede. Oke, level 1, level 3, level 1. Koi. Au. Coba pada ngumpul, coba pada ngumpul. Minggir kalian semua, minggir. Anjing langsung pada pingsan dong gue pakai Conqueror. Isinya commander semua lagi cok. Anjir ini udah kayak battle royale tot. One Piece battle royale gimana namanya. Akhir aja. Anjing pingsan semua langsung. Gila mati semua langsung. Gue pakai akhir aja langsung pada pingsan semua. Next. Oh ini masih ada nih. Dua lagi gelut. Oke, pertarungan pertama aman. Tinggal gua pakai buff itu pakai Hanabi. Oh, tiba-tiba si Bartolomeo datang. Kavendo sama Bartolomeo bertarung. Hanabi. Hanabi. Mana lagi? Hanabi. Anjir. Jalan skip. Itu Cavendish lagi lawan Bartolomeo ya? Ayo. Tunggu aku otw. Minggir kalian semua, minggir. Minggir.
Minggir. Mati semua anjing langsung. Gua udah akhir aja langsung pingsan semua, cok. Anjir, gua pakai akhir aja langsung keluar busa semua lo. Mana Kak Fendis? Oh ini ya. Jetstab Gatling. Elephant Token. Nih. Mati Kak Fendis. Anjir, lu lihat gak sih tadi pas apa namanya pas gua keluar akhir aja. Mana si Bartolomeo? Fans aing. Mana Rebecca? Kita udah sejauh ini ya, harusnya kita baik-baik aja. Makasih ya Rebecca, kata Luffy. Kamu di apa namanya ditumbuh besarin sama Toy Soldier itu, kata. Iya, kata. Sejak aku kenal keluargaku, ibuku merawat aku sejak kecil, kata. Oh, keluargaku dulu jadi pemerintah di Dressrosa. Iyalah, dia petinggi aja, putri dia di Dressrosa. Tiba-tiba Doflamingo ngambil tahtanya, katanya. Aku diculik gara-gara ada darah kerajaan. Dan di sini aku jadi prisoner, katanya. Oh, dia. Dia ngomong tentang bapaknya ini. Oh, siapa tuh kata? Zoro, Kinemon, apa kata? Oh, lo diculik Doflamingo kata. Oh, yang tadi ya, yang kejadian ini tadi ya. Oh, Sanji, apa yang terjadi kata? Oh, Doflamingo tuh ngebohong kata si Sanji. Doflamingo udah nyiapin jebakan ini dari awal katanya. Oh, negosiasinya gagal dan Travi ditangkap sama Doflamingo, berantem sama Doflamingo katanya. Dari situ dia diculik katanya. Makanya kita sekarang otw ke Zou katanya. Kayak yang disuruh sama Trafalgar Law katanya. Kita harus ngejauh dari Doflamingo sejauh kita bisa. Oke, okay, aku bakal nyamatin kok namanya Travi sih? Toraga ya anjir harusnya itu. Ayo Luffy keluar dari Colosseum, kita berangkat ke Dofla katanya. Zoro, salah jalan kata Kinemon. Tapi keluarnya lewat mana ya? Aku harus bantuin Toragai katanya. Kita nanti otw ke Zou juga teman-teman, tenang. Nah ini nih feeling gua nih. Joker pengen ngebunuh Tobi Jerami katanya. Oh si Diamante nih anjir. Diamante ini kalah sama Usopp kan kalau gak salah. Enggak, Usopp nembak yang cewek itu justru. Burgess dong anjir. Suaranya Teach ya. Kurohige gak? Iya kalah sama Kiros, bener. Yusopa ngebunuh yang cewek. Kalian yang cewek dia di sniper. Anjir Gigantor ya itu ya. Si Burgess mau ngambil merah-merahnya nih. Dar Diamante. Kecut banget itu Diamante tuh anjir. Gak, lu gak bisa ngambil merah-merah bos. Merah-merahnya punya Sabo. Iya si Sugar trauma banget sama Usopp tuh anjir. Makanya dipanggilnya God Usopp sekarang. Halo Ram. Oke, Burga sudah kalah teman-teman. Lantai 2 ya? Oh iya lantai 2 ini. Lah, si Bellamy kenapa baik anjir? Ah, itu Bellamy. Perfect timing kan dia. Bellamy, aku pengen nanya sesuatu ke kamu katanya. Ah, ini baru merah nih. Baru merah. Anjing.
Si Bellamy tuh memakan buah ini ya guys ya. Mirip Luffy sih buahnya sih. Per, buah per dia tuh makannya tuh. Kalau nggak saya ini Oko lagi dah. Bellamy, apa kita harus bertarung kata si Luffy? Maaf ya Bellamy ya, tapi kamu harus kukalahkan lagi dengan one hit KO lagi anjir. Di one hit KO lagi nggak sih, gue lupa. Di one hit KO lagi nggak sih di sini? Dia ngidolain Dofla banget ya. Apa nama buahnya? Bane Bane Nomi. Yang per itu Bane Bane Nomi namanya. Kok Luffy udah sakit tangan besi ya? Udah dong, ini kan udah time skip. Udah haki dia, udah pakai haki. Enggak, kamu udah berubah Bellamy kata Luffy. Bellamy menyerah untuk membunuh Luffy. Tetap ya, di sini diwarit KO juga ya? Oh kan, bener kan? Naruto makan buah iblis Kyuubi anjir. Sekarang buah iblisnya dimakan sama Katarina Devon. Anak buahnya Kurohige. Burge sudah kalah. Nah udah baik nih Bellamy-nya nih, baru baik nih. Yuk kita bantuin Bellamy dulu guys. Minggir. Haki Raja. Anjir yang badannya gede mah langsung mati tapi. Nah ini nih ada Bartolomeo nih. Wah, Luffy sama katanya. Mana sih Bartolomeo nya? Anjir ada boneka ini dong. Boneka Badik. Dah, mampus. Dah beres. Gue pengen lihat Sugar dari sini, ada Sugar nggak ya? Dia mah behind the scene, neng. Dia tuh perannya kalau di tempatnya Big Mom tuh mirip-mirip si Pudding, anjir Sugar tuh. Sugar juga penting nih dipakai di sini nih. Si Pudding tuh bisa ngekat memori kan kekuatannya? Nah ini dia mantai nih. Dia mantai nih. Di mana dia? Nah, ini dia nih. Mana sih diamantnya? Oh, itu dia tuh. Sini gua aja lawan Bellamy. Menurut lo kapan Bang One Piece tamat? Masih lah. Masih kalau kata gua 2022 kayak deh. Itu juga pikiran doang. Akhir aja. Sat. Bam, anjir pingsan lu semua bangsat. Kalau gua masih banyak kok, ada akhir aja lagi gua. Anjir, kurang berapa orang sini? Kalem Bellamy, kalem kalem kalem. Oh ini nih. Ada bonekanya juga nih. Mati lu anjing. Lu jangan sentuh Bellamy lu. Kacung aing itu. Si Bellamy tiba-tiba disuruh ngebunuh si Diamante tiba-tiba disuruh ngebunuh Bellamy sama Dofla. Berdoa aja semoga Oda sehat selalu, amin. Gue juga selalu berdoa kok supaya Sensei Oda tuh selalu sehat. Setelah arc 1, 2 arc lagi One Piece tamat. Emang iya? Gosipnya kayak gitu ya? Bellamy, maaf tapi aku harus buru-buru katanya. Kamu anak buahnya Mingo kan katanya? Oh, kamu ikutin aku. Kalau kamu ikutin aku, kamu mungkin bisa keluar juga katanya. Gila, aku tetap enggak bisa ngihanatin dia kata si Bellamy. Luffy senpai. Luffy senpai, aku akan dapat aus. Si kayak tadi aku akan dapat yang merah-merah Nomi dan akan aku bawa untukmu kata. Gila Nomi. Kamu adalah alasanku aku mengarungi lautan katanya. Dia ini ketua aliansi bukan sih? Dia ketua aliansinya Luffy bukan sih? Gue lupa. Kamu gak akan mendapatkan merah-merah Nomi. Mugiwara Luffy katanya.
Hah, siapa kamu katanya? Apa kamu berani-beraninya kamu ngomong sama Master Luffy katanya? Kaget deh. Luffy, ini aku. Hey, namaku Lucy. Bisa lihat ya kamu kumis aku katanya si Luffy. Kamu pikir pernah apa penyamaran kamu bisa bikin aku enggak kenal sama adik kecilku katanya. Adik kecil. Sinilah ketemu mereka. Oh, Kak Fendis ya ketua divisi pertama ya? Bukan si Shinda. Sambung. Kaget dia. Pisan dia. Thank you Marin bintangnya. Mukashi ace to omae to 3 nin de sakazuki yo. Nangis dia dong. Dia kehilangan kakaknya tapi ternyata ada satu lagi masih hidup. Aku kira kamu mati katanya. Amin, semoga Ichiro udah sehat walafiat terus. Terima kasih Luffy katanya. Aku sangat bahagia kamu masih hidup katanya. Tapi kamu harus tahu Sabo, S dibunuh di depan mata aku persis katanya. Iya aku tahu katanya. S mungkin mati. Tapi kamu berhasil bertahan sejauh ini kata Sabo. Aku hampir kehilangan dua saudaraku. Hampir aja aku kehilangan dua saudaraku kata Sabo. Kalau kamu mati, mungkin aku sekarang sendirian kata Sabo. Makasih. Sudah tetap hidup Luffy. Luffy. Cirik si Luffy. Boleh enggak aku makan buah merah-merah Nomi kata Sabo? Ya. Good idea katanya. Cuman itu doang jalannya. Si Bartolomeo enggak ngerti. Ini kenapa kata dia? Anjing es dong gua gara-gara akhir aja. Oke. Okay. Level 2 Bartolomeo. Wah, gila duit gua. Gila, naiknya kenceng banget loh, sumpah. Three Brother versi One Piece. Lebih sedih yang di anime sih scene ini. Iya, benar. Dapat ya kangennya gitu.